السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Syekh Muhammad Zainal Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu taala, latifatun, ini satu latifah bahasa lughahnya lembut lah, ini makna ada hikmah lah sini. Ini nak cerita ni apa yang di sebalik, apa yang apa nama tu, hikmah lah, latifatun. Selalunya faidatun ataupun masalatun. Ini latifatun ataupun benda yang tersembunyi yo, benda yang ada hikmah ke, benda yang jarang orang tahu ke, tu latifatun lah. Tak pernah dengar ke itu. Ini dalam kitab Tuhfatul Murid pun disebut sama, latifatun. Telah bertanya Asy'arani, yakni telah bertanya oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah ta'ala, bertanya akan syekhnya, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Siapa syekhnya? Badal Al-Khawwas, yakni Ali Al-Khawwas, Syekh Ali Al-Khawwas, guru tasawuf beliau. Dia kata apa? Maqul qaul, bagi bertanya, kerana apa mentakwil oleh ulama akan memberi akan yang memberi waham, yakni akan perkataan yang memberi waham, yang mana perkataan yang memberi waham tu yang jatuh, yakni yang berlaku pada daripada syarak nokta. Dia kata kenapa kita kalau syarak itu berlaku pada jeng waham, mutasyabihat lah, bagi kita bahab kaitan dengan mutasyabihat tah tu, kenapa dia itu ketakwil, kenapa ulama takwil kalau syarak tu ada waham. Dan yakni padahal tiada mentakwil oleh mereka itu, mereka itu ulama, akan barang yakni perkataan yang memberi waham, yang memberi waham tu yang jatuh, yakni yang berlaku daripada wali. Jadi itu tanda-tandanya. Jadi masyarak ni pun muskil, kata kenapa kalau syarak itu digunakan perkataan-perkataan yang beri waham, perkataan-perkataan yang beri waham tu ditakwilkan oleh ulama, sedangkan perkataan yang diberi waham oleh para awliya kita tak takwil, kenapa? Maka menjawab ia, ia Ali Al-Khawwas, guru kepada Imam Abdul Wahhab Asy'arani itu, jikalau insaf oleh mereka itu, mereka itu ulama,
Jawabnya niscaya mentakwil oleh mereka itu, mereka itu ulama, akan yang jatuh, yakni akan yang berlaku daripada wali itu. Ah, takwil tu dengan yang terlebih aula. Dengan makna yang terlebih aula daripada mentakwilkan akan syarak. Dari yang terlebih aula, yakni yang terlebih aula daripada daripada mentakwilkan apa yang beri waham pada syarak. Noktah situ. Ah, jadi Ali Al-Khawas pun jawab kata, patutnya perkataan wali inilah yang perlu ditakwil lebih lagi. Ha, ni kalau dengar kat puak-puak tu habis eh. Oh, dia kata apa dia ni, tiba-tiba wali atas lagi. Bukan masalah wali, wali atas lagi. Ha, dengar dulu penjelasan ni, tak habis lagi. Ha, sebab apa kita kata perlu takwil kalam awliya tu lebih awla daripada takwil syarak tu? Kerana bahawasanya ma'udzur dengan da'ifnya, yakni ma'udzurkan akan mereka itu, para awliya itu, dengan da'ifnya, da'if para awliya. Da'if tu pada segala ahwal hadrah, pada segala ahwal lah, nak terjemah keadaan jam eh. Ahwal dia panggil. Diri mereka tu ada ahwal. Ahwal hadrah ini hadratillah. Hadrah, hadratillah tu istilah dia. Kerana ahwal hadratillah, terlalu asyik dengan Tuhan, terlalu cinta dengan Tuhan, terlalu mabuk dengan Tuhan, sehingga mengeluarkan kata-kata yang mengarut menurut zahirnya. Itu sebab itulah yang perlu lebih ditakwil berbanding syarak. Sebab kalau tak, kalau tidak takwil perkataan-perkataan awliya, yang mana ia lebih awla takwilnya daripada apa yang beri waham pada syarak, takut-takut orang pandai lekeh pada wali pula. Oi, wali ni memang memang jam ke macam mana? Para awliya illah ni memang jam ke lagu mana? Kataan ni semua membawa kepada masalah belaka. Membawa pada zahirnya ke arah macam maksiat ke contohnya. Sebab patut tu ahwal hadrah pada Allah Ta'ala, dia tak dapat kawan. Dia panggil sebagai fana. Ini adalah istilah tasawuf, dia ada dua, fana dengan bakok. Fana filah, bakok bilah. Fana filah ni mabuk sampai tak tak terkontrol, tak terkawal apa yang diucapkan. Itu fana filah. Tapi kalau bakok bilah, walaupun dia mabuk dengan Tuhan, tapi dia tidak mengeluarkan perkataan yang beri waham pada orang. Itu bakok bilah. Jadi fana filah dengan bakok bilah, fana filah lagi, lagi bawah darjat daripada bakok, bakok bilah. Itu kalau kalau mengaji degree Usuluddin Uniza tu, adalah subjek dia Paul, tak ingat dah. Tasawuf tu. Bincang pasal tariqah-tariqah yang ada. Bukan-bukan tariqah. Apa nama tu? Tokoh-tokoh tariqah. Dia ada subjek tu. Maka dia ceritalah. Ada beza antara fana' filah dengan baqa' billah. Fana' filah, yakni fana' filah ni, dia memang tak boleh kontrol cakapan ni. Memang terlepas semua. Macam Al-Hallaj rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu, dia terlepas cakap dia, melepas gitu eh. Beza dengan guru dia. Guru dia apa? Allah, Junaid Al-Baghdadi. Guru dia Junaid Al-Baghdadi, dia tidak fana filah, dia baqa' billah. Sebab tu dia tidak ada isu dia, dia tidak ada mengeluarkan kata-kata menyebabkan mengarut, tak ada. Sebab dia baqa' billah. Bahkan dia menghukum Al-Hallaj tu kapi pula. Sebab apa? Sebab jadi fitnah besar. Dia ada cerita lah. Sebab apa dia dia sembelih halas tu. Kita ada cerita dah rasanya. Sembelih halas tu, sampailah sembelih halas tu keluar darah berbentuk Allah, wangi pula. Imam Baghdadi bukannya tak tahu, Junaid Baghdadi tahu. Cuma dia ada dia ada peristiwa dia, yang kita dah cerita dah sebenarnya. Malah nak ulang, lambat lagi. Bersalahan syarak, beza dengan syarak. Maka bahawasanya syarak yang mempunyai maqam yang teguh, maqamun makinun, maqam yang teguh, tempat yang teguh, maqam yang teguh. Sebab dia sumber daripada Nabi, sumber daripada Allah. Dan terkadang dikatakan bermula syarak itu sayugia nyonya syarak memeliharakan atas yang jatuh, yakni atas yang berlaku daripadanya, daripada syarak, barang yang sedapat-dapatnya. Maknanya syarak ni kalau berlaku waham, syarak ni perlu kita takwilkan semampu boleh. Kena peliharakan
kualiti syarak yang beri waham, ayat-ayat beri waham tu, kualiti dia itu perlu dijaga. Maka kita perlu takwil. Jaga tu pula semampu mungkin. Sebab tu ada metod salah, ada metod khalaf. Nak menjaga syarak semampu boleh. Supaya tak beri waham perkataan yang disebutkan oleh syarak tersebut. Sama ada daripada hadis ataupun daripada Quran. Ha, tu. Kerana bahawasanya ia syarak diikut dengan dia dengan syarak tadi. Ha, syarak ni dia passion dia, orang ikut. Orang awam ke, orang khawas ke, semua ikut Al-Quran dan hadis. Dan yakni sedangkan tiada, yakni tiada demi tiada seperti demikian itu, yakni tiada seperti demikian syarak dari sudut bahawasanya ia diikut dengan dia, tak? Itu tu tidak seperti itu pada wali, tak? Wali, perkataannya tidak diikuti. Tidak dijadikan tunjang, orang panggil. Tidak dijadikan hukum syarak. Tidak dijadikan dalil untuk mengistimbat hukum syarak, tak ada. Ha. Jadi syarak ni lebih kena, syarak ni kena pelihara semampu boleh lah. Ini kata qil, dikatakan. Ha. Maka bahawasanya tiada dipeliharakan atas kalamnya, kalam wali. Kerana bahawasanya kalam wali itu tiada diikut dengan dia dengan kalam wali tadi. Ha. Wali tadi tu bukan jadi istimbat hukum pun. Jadi tak payah nak jaga sangat lah. Yang perlu jaga betulnya tu syarak. Sebab dia orang yang berpegang dengan dia. Jadi kena jaga betul-betul. Ha, tu jawapan yang kedua qilah. Ha, eh. Maka apabila memberi waham ia kalam wali, jawab disia-siakan dia. Disia-siakan kalam wali tadi. Ha, matruk. Ditinggalkan. Sebab tu kalam wali yang memberi waham tu kita tinggal je. Bukan untuk kita nak telusuri dah. Tak ada. Okay. Beza dengan syarak. Syarak kalau beri waham, kita kena jaga dia. Sebab dia itu panduan kita. Panduan yang teras. Perkataan awliya'illah bukan pandangan, bukan panduan yang teras. Cuma tu diambil sampingan je. Jadi kalau beri waham je, perkataan wali tu beri waham tu sangat matruk, tinggal, sia-sia kan. Ha, eh? Kalau kita telusuri, jadi jam kita. Habis noktah situ. Ha, tu yang pertanyaan Abdul Wahab Syarani, Ali Al-Khawas mengatakan, patutnya terlebih awalnya kita mentakwilkan kalam wali-wali kerana kedudukan syarak itu, perkataan ataupun perkara yang berlaku waham pada syarak itu, syarak ni ada kedudukan yang kukuh dah, kedudukan yang kuat. Kedudukan yang kuat, sedangkan wali itu tidak ada kedudukan yang kuat, tidak kukuh. Bahkan mereka dhaif dengan ahwal mereka dengan hadratillah. Maka patutnya wali lebih kena banyak takwil lah. Kemudian Alil Khawaf pula kata, qila, ada yang dikatakan bahawa syarak ni kita kena pelihara sungguh-sungguh semampu boleh kerana dia itu pasien diikuti. Sedangkan perkataan wali itu bukan pasien istimewa hukum nak diikuti, maka ditahuk buang pun tak apa. Tapi syarak tak boleh. Tu jawapan kepada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dua jawapan. Sama ada aula untuk ditakwil ataupun kenapa kita takwil syarak. Kita jaga syarak sungguh apa yang beri waham. Sedangkan kalam wali kita tahu buang, tidak ditakwil oleh ulama. Habis. Dan hasil tariqah salaf dan khalaf itu, khabar ahlus sunnah. Yakni ahlus sunnah wal jamaah. Ini tariqah salaf dengan tariqah khalaf ni, kedua-duanya ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keduanya, kedua daripada mana tak tahu ni. Kedua daripada mana tiba-tiba kedua ni. Carilah pertama dulu pertama tu. Oh ni kot, yang apa nama tu, yang musannif kata nak sebut sebelum masuk benda harus tu. Yang pertama dulu berkaitan dengan apa, ayat mutasyabihat tu. Kan. Carilah pertama aku sebab berapa tahu. Yang keduanya, demikian lagi wajib kita i'tiqadkan. Betul dah rasanya. Yang pertama yang wajib kita i'tiqad dulu ialah dulu tu lah. Berkaitan dengan ayat-ayat apa nama tu? Ayat-ayat muhkamat lah kot. Cari negeri.
Yang keduanya, demikian lagi wajib kita i'tiqadkan pula ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat fi'ilnya, sifat fi'il Allah. Ini sifat perbuatan. Maka sifat fi'il itu khilaf antara Abil Hasan Al-Ash'ari dan antara Maturidi. Ha, ini kita dah bahas dah. Ha, sifatul af'al itu qadim ke baru? Imam Abu Hasan Ash'ari, Ash'ara, baru. Ha, itu lebih jelas lah. Adapun Maturidi, qadim. Kita dah buka kitab tu apa dia? Kitab apa tu? Al-Yusi dulu tu. Ha, tu ya, kita dah bahas tu. Ha, dia ambil kata qadim tu dari sudut mana? Ha, ada yang kata, oh, dia kata qadim dari sudut Allah Ta'ala berkemampuan. Berkemampuan untuk cipta. Berkemampuan khaliq itu sejak azali. Maka dia ra' lah. Ha, Syairah ra' kata, oh, kalau gitu kami berkata gitu. Kami berkata Allah Ta'ala berkemampuan sejak azali untuk cipta makhluk, tapi tak cipta sungguh lagi. Ya, cipta sungguh, ya tu. Waktu sekarang ni, waktu malai azal, waktu baru. Oh, gaduh lah kawan tu. Ha, itu rujuk dulu tu lah, UC tu. Maka kata Maturidi, ia sifatu fi'lin. Sifat yang qadimah, yang berdiri, yakni yang ada dengan zatnya, yakni pada zatnya nya Allah. Tu, sifat takwin tu. Tu sifat takwin tu lah. Sifat yang qadimah. Sifat qadimah yang ada di zat Tuhan. Tu dah bahas dah dulu. Dengan dialah, dengan sifat yang qadimah itu, mengadakan dan meniadakan yang lebih atas kudrat. Kudrat pun ada sabit, tapi ada satu sifat namanya takwin. Maturidiyah. Takwin itulah, dengan sifat takwin lah Allah mengadakan dan meniadakan. Adapun kudrat, Allah hanya mensediakan. Allah Ta'ala hanya mensediakan benda mungkin tu boleh ada, boleh tiada. Hanya mensediakan. Kemudian nak tanji sungguhnya, takwin. Ha, tu menurut apa nama Maturidiyah. Dulu kita bahas panjang lah. Tak payah bahas lagi lah. Dan kata Abul Hasan Al-Ash'ari, bermula sifat fi'il itu baharu. Ha, ni mudah sih. Faham dah, dia sebab apa baharu? Sebab berkaitan dengan ta'aluk tanjizi hadis kudrat. Kerana ia sifatu fi'lin. Ibarat, yakni faham daripada ta'aluk tu, bukan ta'lik. Ta'aluk kudrat, yakni ta'aluk kudrat tanjizi hadis. Ha, ta'aluk kudrat yang tanjizi hadis dengan mungkinat, dengan perkara yang mungkin-mungkin akan sebagai ta'aluk tanjizi hadis. Ha, sudah lah. Okay, tak apalah, sudah lah. Ha, ada tanjizi qadim, tanjizi qadim tak berlaku. So, kalau berlaku ni, saya ada banyak benda qadim sejak azali. Maka setengah daripada sifat fi'il itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Usul Al-Arba'in. Adalah kitab, kitab Imam Al-Ghazali namanya Usul Al-Arba'in, 40. 40 asas agama. Dengan katanya nya Imam Ghazali, mana maqul qaul, dan bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan akan suatu melainkan baharu, dan dijadikan dengan kudratnya, kudrat Allah, dan dengan limpah adilnya nya Allah, dijadikan baharu tadi atas yang terlebih elok kejadian. Ha, ini sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala jadikan benda baharu tadi tu. Dan terlebih sempurna nyonya baharu. Dan terlebih adil nyonya Allah. Dan tiada dapat dikiaskan adil nyonya Allah itu dengan adil segala makhluk. Tak dapat dikiaskan dengan mana. Kalau kita ni adil, Allah adil. Nisbah kita punya adil dengan Allah, kita tak panggil adil. Ha, macam ilmu makhluk, ilmu Allah panggil sama, tapi nisbah ilmu kita dengan ilmu Allah, kita tak panggil ilmu. Kerana adalah yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala itu diterimakan, yakni harus daripadanya, daripada yang lain daripada Allah Ta'ala itu zulmun, zalim. Zalim pada memerintahkan dan menghukumkan. Sebab tu tak boleh nak hukumkan adil kita dengan adil Allah sama. Kerana boleh jadi dalam pemerintahan dan hukuman kita tu tidak dapat keadilan. Tidak terdapat keadilan. Bahkan bila tak dapat keadilan, dia panggil apa? Dia panggil zalim. Dia panggil zalim. Adapun Allah Ta'ala tak layak bagi dia untuk dikatakan zalim. Bahkan adil belaka. Ha, bahkan tak layak dia panggilkan zalim. Ha, ni akan datang lagi ni. Tak layak nak dipanggil zalim. Sebab tidak boleh ditaswirkan zalim Tuhan lah ke mana. Ha,
Zolim, zolim. Mana zolim? Boleh zolim. Boleh zolim tu pun tak boleh. Tak kira dia akan sebut. Tidak boleh ditaswirkan keadaan zolim tu bagi Tuhan. Tak dapat taswir ni. Mana tak dapat tergambar di akal. Tuhan ni zolim. Tiba-tiba harus zolim. Harus zolim. Kerana adalah yang lain itu. Yakni yang lain daripada Allah. Bukan ia, ia yang lain itu. Milik yang mutlak. Milik secara mutlak. Bukannya milik mutlakon, bahkan milik muqayyad. Milik muqayyad, milik yang bukan hakiki lah. Milik yang majazi je. Macam contoh kita kata, saya milik kitab ni. Saya milik kitab ni. Betul tak? Betul lah. Saya milik kitab ni. Tapi kita ni, dengan kitab ni, hakikat ni milik siapa? Milik Allah belakang. Cuma kita ni sebab kita ni, sebab kita, hak kita ni, sebab itu hak kita dan kita nak berlaku hukum fiqh. Kalau orang curi, kita boleh kata itu milik saya. Milik juga, tapi bukannya mutlak, muqayyad, sementara. Majaz. Bukan majaz dengan makna seolah-olah syibih milik. Bukan. Bukan maksud majaz macam tu. Maksud kitanya, maksudnya bukannya milik mutlakon kita lah. Makna kita ni semua milik Allah Ta'ala belaka. Memang kita ni nisbah harta. Kita dipanggil milik harta tu. Nisbah rumah milik harta tu. Nisbah kereta milik harta tu. Dalam pemerintahan, kita jadi kerajaan, kita jadi Perdana Menteri. Kita milik negara tu. Tapi bukan milik mutlak lah. Boleh jadi tak kita jadi pemerintahan, jadi agung ke, jadi sultan ke, jadi Perdana Menteri ke? Boleh jadi tak zalim? Boleh. Kalau adil pun tak sama dengan Tuhan. Kerana boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi zalim. Dia kata, dan tiada tasawur pada Allah itu zalim sekali-kali. Tak tasawur. Mana tak boleh terlintas di akal. Tasawur-tasawur kita belajar. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Ma la yatasawwaru fil aqli wujudu. Tak boleh tasawur. Yani tak bolehlah dari mana-mana sudut kita kata Allah zalim. Hatta kita kata boleh zalim pun tak boleh. Nak kata boleh zalim pun tak boleh, nak taswir apa tak lagi zalim. Lagilah. Imbabil awla. Kita ni boleh ditaswir zalim walaupun kita tak zalim. Tapi boleh taswir tak? Boleh taswir. Kita makhluk. Tu bezanya Allah Ta'ala tak boleh nak taswir zalim. Dan dia tak zalim. Kita ni walaupun tak zalim, tapi boleh taswir zalim. Sebab kita ni tidak ada hak yang mutlak. Kita ada hak yang Allah beri. Hak mutlak. Bukannya hak mutlak kita contohnya. Bukannya hak mutlak kita. Dia panggil hak yang muqayyad. Allah Ta'ala tak boleh taswir zalim langsung. Tak boleh. Sebab semuanya ni hak mutlak Allah Ta'ala. Tidak ada seekor pun dia terlepas daripada hak Allah Ta'ala. Bohlah apa COVID-19 ke, beg ke, pokok ke, tisu ke, apa nama tu, bukit ke, awan, langit, bumi. Semua tu hak Allah Ta'ala. Hak mutlak. Dengan mana semua sekali itu hak Allah Ta'ala. Tanpa dikeluarkan satu pun. Tapi kita hak yang bukan mutlak dengan makna kita ada hak juga. Kita ada hak milik, tapi ada benda lain yang bukan hak milik kita. Maka boleh berlaku zalim tak? Boleh. Contoh kita memiliki harta. Harta RM20,000 sahaja. Makna orang lain pun ada juga harta. Harta dia RM40,000. RM40,000 tu bukan milik kita dah. Kita hak milik RM20,000 ya. Jadi boleh berlaku zalim tak? Boleh. Dengan makna kita ambil harta orang RM40,000 tu. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Walaupun tak berlaku zalim lagi. Tapi Allah Ta'ala boleh berlaku zalim tak? Dia nak ambil harta. Dia nak ambil hak siapa? Tuhan mana lagi dia nak ambil? Dia nak ambil hak mana lagi orang orang yang selain Allah Ta'ala? Wah, aku nak ambil lah langit dia ni. Contoh kalau ada Tuhan lain. Itu Allah pun kata, aku nak ambil langit dia. Baru zalim. Mana tidak ada hak mutlak Allah Ta'ala. Mana ada yang bukan di bawah milik Tuhan. Kita ni, tak. Kita ni ada yang milik kita. Ada yang milik orang. Milik orang RM40,000, kita RM20,000. Boleh berlaku zalim tak? Boleh berlaku zalim. Dengan kita mencuri RM5,000 dia. Mencuri RM10,000 dia. Mengambil hak orang lain. Boleh tasawur tak? Boleh tasawur. Allah Ta'ala tak nak tasawur. Kalau kita boleh tasawur zalim pada Tuhan, maknanya, ada Tuhan lain ni. Lepas tu Allah ambil. Ada muasir lain ni. Allah ambil hak dia. Tu baru zalim. Boleh tasawur tak? Boleh tasawur. Kerana apa tak boleh tasawur? Kerana sekalian yang diperintahnya Allah itu milik dia, milik Allah. Dia yang milik.
Kalau nak kata zalim, nak kata taswir, boleh jadi zalim. Maknanya dalam milik Allah Ta'ala ni ada satu cebis yang milik Tuhan lain. Ah, baru kita kata boleh berlaku zalim di Tuhan. Boleh. Faham tak sini? Ah, kalau kita nak kata boleh Tuhan ni zalim, kalau kita kata tak, kalau kita tak kata zalim secara direct pun, boleh Allah Ta'ala ni zalim. Bila? Bila ada benda lain, mu'asir lah kita panggil, mu'asir lain yang milik sesuatu bagi dia, Allah ambil. Ah, tu zalim. Makna hak Allah Ta'ala di atas alam ni tak mutlak. Bukan semua milik Tuhan. Ada benda yang milik orang lain. Ah, baru Allah Ta'ala ambil, baru zalim. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Ia Allah itulah yang mengeluarkan daripada Adam, daripada tiada kepada wujud. Ha, dia seorang, tak ada orang lain. Lagi pula tiada ada sertanya serta Allah seorang pun yang bersekutu pada memilik makhluk. Ha, tu. Ada ada orang yang sama-sama milik dengan Allah Ta'ala, makhluk ni? Tak ada. Allah Ta'ala ya. Hingga dikatakan ia Allah tu zalim pada memerintahkan. Ha, jadi nak kata Allah Ta'ala tu zalim pada pemerintah tu, mesti ada yang bersekutu dengan Tuhan pada pemerintahan dia. Oh, ada orang Allah Ta'ala ini ada perintah dengan orang lain. Mana? Perintah dengan Tuhan lain namanya Ahmad. Sama-sama mentadbir alam ni. Ha, bila begitu barulah boleh berlaku zalim pada Tuhan. Contoh kerajaan Malaysia ni, ada orang dua orang perintah. Dua orang perintah ni, dua orang yang inilah yang memerintah Malaysia. Sama-sama. Boleh tak berlaku zalim antara satu sama lain? Dua ni? Boleh. Boleh berlaku. Ha, sebab apa? Sebab apa? Contoh seorang perintah Malaysia ataupun tiga orang lah. Seorang di utara, seorang di timur, seorang di barat, di selatan. Boleh tak tiba-tiba berlaku zalim? Orang utara ambil orang barat, orang barat ambil orang timur. Boleh tak? Boleh. Ha. Tapi tiga-tiga ni, dia panggil takbir Malaysia berlaku. Cuma bahagi-bahagi daerah. Mana hang milik utara, hang milik selatan, hang milik timur. Boleh tak hak timur tu ambil hak barat? Boleh. Ha, berlaku zalim. Haa. Tapi Allah Ta'ala ni, siapa yang dia sekutunya? Tak ada. Nah, maka tak nak, nak taswir zalim pada Tuhan. Maka barang yang lain itu, barang yang lain daripada manusia tu apa? Ta'mim. Apa yang benda yang lain selain manusia tu? Sama ada manusia dan jin dan syaitan dan malaikat dan langit dan bumi dan binatang. Dan tumbuh-tumbuhan dan jawahar dan arad. Ha, titik situ. Itu dia panggil yang lain. Yang lain daripada Allah Ta'ala. Ha, yang lain ni, salah satu daripada yang lain ni, tak ada pun yang bersekutu dengan Tuhan. Tak ada. Ha, eh? Tak ada pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pemerintahan. Sekalian yang tersebut daripada manusia sampai arak tadi, baharu dikeluarkan daripada Adam, daripada tiada kepada wujud. Baik. Semua tu Allah Ta'ala adakan. Ya, ni hadis hakiki lah ni. Dengan yang terlebih indah-indah kejadiannya, kejadian yang lain tadi. Dengan kudratnya, kudrat Allah. Dan tiada ada mawujud, tiada ada perkara yang ada pada azal yang lain daripadanya, daripada Allah, doktor. Ha. Sejak azali, tak ada benda lain selain Allah ya. Dan tiada di sana itu, di sana mana? Di waktu azali itu, seorang yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Ha, titik. Ha, sama itu. Dan tiada ada mewujud pada azal yang lain daripadanya. Dan tiada di sana itu seorang yang lainnya. Ha, sama saja mewujud. Jadi mewujud ini lebih umum lah. Sama ada mewujud itu sifat atau zat. Tidak ada sifat dan zat yang pada azali itu selain daripada Allah Ta'ala. Dan tak ada seorang pun. Seorang ni makna tuju pada zat. Seorang, zat semata lah. Tak ada suatu zat pun pada azali itu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nukta. Maka dijadikan segala makhluk kerana menyatakan kudratnya. Kudrat Allah menyatakan makna izhar, ibraz. Syarat ni izhar wa ibraz. Ha, untuk menyatakan kudratnya Allah dan iradatnya Allah dijadikan.
mengibras, menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, ada sifat perkehendak, boleh ibraz, boleh kita, boleh realitikan, realisasikan, boleh tanjiskan, boleh ilharkan, boleh ibrazkan. Dia pun buat makhluk untuk mengibharkan, mentanjiskan. Bukan kerana berkehendak, yakni bukan kerana berkehendak Allah kepadanya, kepada segala makhluk. Bukan, bukan Allah nak kehendak mereka tu, bukan Allah berhajat pada mereka, tak. Allah buat makhluk untuk tanjiskan. Betul-betul Allah Ta'ala ni ada kudrat, ada iradat. Cuma perbuatan Allah Ta'ala tidak bergharat, tidak sia-sia, bahkan bil hikmah. Yang mana lagi tak khulasasan yang semalam, dia contohkan apa perbezaan perbuatan bil hikmah dengan perbuatan yang gharat. Contohnya kita tanam pokok nak makan buah. Nak makan buah tu gharat. Tapi bila tanam pokok, tiba-tiba ada bayang pokok. Bayang pokok tu ibarat hikmah. Bukan kita nak hikmah tu, kita nak makan buah. Kita tanam pokok, tiba-tiba ada bayang. Bayang tu hikmah. Dia ibarat begitu. Jadi tanam pokok tu perbuatan. Gharatnya nak makan buah. Hikmahnya seolah-olah macam bayang-bayang yang berada di pokok. Kita nak ada bayang-bayang. Kita tak kosak bayang-bayang pun. Tapi bayang-bayang tu ada. Itulah perbuatan Tuhan. Semuanya hikmah. Tidak ada gharat, tidak ada sia-sia. Dan ialah Allah yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk. Jawad. Dan yang mempunyai ni'mat. Dan bangkitan dengan berbagai-bagai pertolongan. Itu Allah Ta'ala belaka. Ada ni'mat, ada bangkitan bagi berbagai pertolongan. Bagai-bagai ni pelbagai lah. Allah Ta'ala lah penolong. Allah Ta'ala lah mengurniakan ni'mat. Allah Ta'ala lah mengurniakan. Allah Ta'ala lah yang berikan apa-apa saja kepada makhluk. Dengan bersifat Ar-Rahman, dengan bersifat Ar-Rahim. Pertolongan tadi bagi segala yang dijadikannya nya Allah. Doktor, maka amat kuasa ia Allah menyampaikan dan menuangkan bagi azabnya nya Allah. Dan menuangkan tu atau muradih bagi menyampaikan lah. Yang ni sampai sungguh azab tu kalau Allah kehendak. Berlaku sungguh azab tersebut kalau Allah kehendak. Dan dibalakannya nya Allah dengan bagai-bagai bala. Nya tu boleh rujuk Allah, nya tu boleh rujuk kepada apa nama tu? Boleh rujuk kepada makhluk boleh juga. Dibalanya nya makhluk boleh juga ataupun dibalakannya nya Allah. Kalau dibalakannya nya Allah akan makhluk. Dengan bagai-bagai bala, dengan pelbagai bala, macam-macam. Bala musibah. Dan jikalau dikerjakannya nya Allah seperti demikian itu, jikalau dikerjakannya nya Allah seperti demikian itu, demikian mana? Demikian kata Allah Ta'ala itu. Demikian kata Allah Ta'ala itu menyampaikan dan menuangkan azab, memberikan bala. Kalau Allah Ta'ala cipta, buat benda tersebut, niscaya adalah ia Allah adilnya nya Allah jua, yang ini berdasarkan keadilan Tuhan. Macam kita kata orang masuk neraka dengan keadilan Allah. Allah hisab dia. Orang masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang masuk neraka dengan adil Allah Ta'ala. Maka kalau dia letakkan azab bagi dia, bala seseorang, itu dengan sebab adilnya. Dan tiada dikatakan ia Allah jahat dan zalim. Tak kata. Bukan kata, oh ya Allah Ta'ala bagi budak kecil ni sakit. Zalim Tuhan. Zalim kat mana? Milik dia. Dan jika diberinya nya Allah pahala atas taat, maka dengan kemurahannya nya Allah rahmat. Kalau Allah Ta'ala beri pahala atas taat yang kita buat, rahmat Tuhan. Kalau Allah Ta'ala beri dosa atas maksiat yang kita buat, adil Tuhan. Itulah, bukan jahat. Kita tak kata jahat Tuhan. Masuk neraka korang. Kan? Kita kata adil. Tu halus bahasa. Jua, yakni kemurahannya jua sahaja. Dan kerana janjinya, janji Allah jua. Jadi janji Allah Ta'ala nak memberikan pahala kepada orang yang buat taat. Maka hasillah pahala tersebut. Itu dengan menempati janji dan rahmat Allah Ta'ala. Bukan jalan wajib, yakni wajib pada akal mesti berlaku.
penerimaan pemberian pahala pada orang orang, orang yang taat, bukan bukan mesti beri pahala dok. Sebab apa? Kerana tiada wajib atasnya atas Allah. Ha, tak wajib atas Allah beri pahala. Dan tiada wajib atasnya atas Allah hak bagi seorang. Ha. Ha, dan tiada wajib atasnya atas Allah. Tadi tu kerana tiada wajib atasnya, yakni tiada wajib atasnya atas Allah, tiada wajib memberi pahala atas taat. Ha, bukan gitu ah? Ha, gitu eh. Kerana tiada wajib atasnya nya Allah, yakni memberi pahala atas taat. Tak wajib. Dan tiada wajib atasnya atas Allah hak bagi seorang, yakni menunaikan hak bagi seseorang daripada makhluknya. Ha, tak wajib Allah Taala mesti buat dia ini sihat, mesti dia ni buat dia orang ni jadi orang beriman, mesti Allah Taala buat dia ni jadi orang yang baik. Ha, tak mesti, bahkan ikut kehendak Tuhan nak buat-buat tak mau sudah. Dan dituntut atas segala makhluk itu di dalam mengerjakan taat. Ha, dituntut wajib atas segala makhluk yang mukallaf itu mengerjakan dia, mengerjakan taat tersebut. Ha, eh? Ha, dituntut ni makna menuntut oleh Allah atas segala makhluk itu di dalam mengerjakan taat. Dan wajib atas segala makhluk yang mukallaf itu mengerjakan dia. Sebab apa? Dengan sebab ia, ia Allah wajibkan atas lidah Rasulnya, ia Allah dengan melalui pengutusan Rasul. Bukan semata-mata akal. Ha, ni mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Eh, dalam bab furu' mestilah berlaku atas bangkitan Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dalam bab furu' ittifaq Maturidiyah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya perlu Rasul ada baru ada hukum syarak. Tak ada Rasul, tak ada hukum syarak. Okay. Seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah, yakni yang kata bahwasanya wajib. Yang kata wajib pada akal, mesti pada akal. Mesti pada akal. Dia panggil wajib syarak pada akal. Apa? Dia kata berlakunya hukum syarak tu juga berdasarkan akal. Mari hukum syarak tu menguatkan sahaja. Bahkan sebelum bangkit Rasul tu ada dah hukum. Boleh mengaji kitab Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari akan jumpa. Mengaji kitab Asyak Syarqawi pun dia bahas. Dia bahas dari sudut di sudut ditilik kepada maslahah dan mafsadah. Kalau tinggal ni maslahah contohnya. Apa hukum dia? Kalau tinggal ni mafsadah contohnya. Apa hukum dia? Kalau buat perkara ni jadi maslahah, apa hukumnya? Kalau buat ni jadi mafsadah, apa hukumnya? Dia ada 5 hukum eh. Kalau tak nak hukum, ini mafsadah ke maslahah, tawakuf. Ada yang kata hukum harus. Begitu. Dia ada hukum syarak dia tersendiri, kaedah Mu'tazilah sebelum bangkit Rasul. Maka dibangkitkan segala pesuruh. Kita pun bahada saja dulu. Bahada baca Syarqawi dulu rasanya. Bahada. Kita baca ibarat Syarqawi kan. Yang hukum Mu'tazilah tu. Bahada tu. Tak payah nak baca balik lah. Tengok hal tu balik. Yang dari sudut maslahah mafsadah tu. Kalau tinggal ni maslahah, apa dia hukum dia? Kalau tinggal ni mafsadah, apa hukum dia? Kalau buat ni mafsadah, apa hukum dia? Kalau buat ni maslahah, apa hukum dia? Kalau tak ada hukum maslahah mafsadah, apa hukum dia? Tapi itu Mu'tazilah lah. Maka dibangkitkan segala pesuruh dan menyatakan kebenarannya, kebenaran suatu tu dengan mu'jizat yang amat nyata. Noktah. Dibangkitkan Rasul lah untuk menyatakan ni hukum ni wajib. Tak katalah wajib. Dia guna fi'il amar ya. Fi'il amar tu asal dia al-aslu fil amri al-wujub illa biqarinatim. Laika ada qarinah yang memalingkan, dia tak jadi wajib lah, jadi sunat. Maka menyampaikan oleh mereka itu, mereka itu Rasul, akan suruhnya nya Allah dan tegahnya nya Allah dan wa'adnya nya Allah. Apa wa'ad? Yakni janji memberi pahala. Dan wa'idnya nya Allah, yakni janji menyiksa. Noktah. Mereka wajib menyampaikan. Bila kata maka menyampaikan dan mereka menyampaikan. Okey, silap. Mereka menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala tegah, apa yang Allah Ta'ala menjanjikan baik abu. Mereka tak sembunyilah. Mesti terima dalam bab sifat Rasul kan. Dalam bab sifat Rasul mestilah mereka ini tabligh. Tabligh mereka ini kitman, yakni tabligh ma umira bitablighi lah.
tablighu ma umira bitablighi, menyampaikan apa yang disuruh sampai. Adapun perkara yang Allah Taala tak suruh sampai, dia tak sampailah. Adapun perkara yang boleh Allah Taala beri pilihan pada rasul tersebut untuk sampai, boleh tak sampai, boleh, itu atas rasul lah. Ada ada tiga saat yang akan datang. Maka wajib atas segala makhluk membenarkan sekalian mereka itu, mereka itu rasul. Hasil yang dinamakan, habis titik. Hasil yang dinamakan sifat fi'il bagi Allah itu hasil. Ma hasala, hasil lah. Hasil yang dinamakan sifat fi'il itu, kita kata sifat fi'il, sifat perbuatan. Maka apakah hasil daripada sifat perbuatan tu? Banyaklah. Jadi hasil bagi sifat, jadi hasil yang dinamakan sifat fi'il itu bagi Allah itu takhliqun. Takhliq artinya, arti takhliq menjadikan, menjadikan makhluk. Dan tarziq artinya, arti tarziq memberi rezeki. Itu sifat fi'il belaka, berbagai-bagai. Hasil berbeza, nama beza. Hasil beri rezeki, namanya tarziq. Hasil mencipta makhluk, takhliq ataupun khalq. Dan ihda menunjuk, dan idlal artinya, arti idlal menyesatkan, dan ihya artinya menghidupkan, dan imatah, imatah tu amata yumitu imatatan, imatah artinya, arti imatah mematikan, dan lainnya. Itu hasil yang berbeza, nama pun berbeza lah. Hasil sifat perbuatan yang berbeza, nama pun berbeza. Betul. Dan masuk pula musannif menyatakan bahagi yang ketiga. Baru nak masuk sifat arus. Iaitu bahagi yang ketiga. Yang harus, yakni perkara yang harus pada hak Allah, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus tu, yang wajib atas tiap-tiap mukalah mengiktiqad akan dia, akan yang harus tadi. Dengan katanya yang musanna. Jadi benda yang harus pada akal ni bukan makna gini. Bukan makna kita kata, oh kita ni boleh i'tiqad, boleh tak i'tiqad. Bukan itu. Macam itulah jadinya. Bukan kata, oh kita ni boleh i'tiqad, boleh tak i'tiqad. Bukan, itu harus untuk kita, dia harus untuk Tuhan. Harus untuk kita baru macam tu urai dia. Oh boleh kita i'tiqad, boleh tak i'tiqad. Itu harus untuk kita. Ni harus untuk Tuhan. Yang wajib kita i'tiqad. Kita i'tiqad wajib kata harus ya Allah ni buat makhluk, harus ya Allah ni tak buat makhluk. Kita wajib i'tiqad cuma disebut Tuhan tu harus. Kita wajib i'tiqad benda tu harus ya di Tuhan. Bukannya kita ni harus je i'tiqad, gitu pula terbalik. Orang kata harus bagi Tuhan, dia harus untuk dia. Terbalik tak betul lah. Apa dia kata, katanya, dengan katanya nya musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, tarku kulli mu'minin mumkinin. Artinya, arti kata musannif, dan adapun yang harus, yakni perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu hak yang harus itu berbuat tiap-tiap mungkin, atau meninggalkan dia, meninggalkan tiap-tiap mungkin. Yakni meninggalkan berbuat dia lah. Bukan tinggal, bukan kata dah buat dah tinggal, bukan itu. Bukan boleh cahaya, tak jauhi, orang tak tahu. Ni doktor. Inilah mana? Inilah kata bahagi yang ketiga tu. Bahagi yang ketiga, bukan. Inilah kata harus pada hak Allah Ta'ala itu berbuat tiap-tiap mungkin, atau meninggalkan dia, meninggalkan tiap-tiap mungkin tu. Inilah bahagi yang ketiga daripada yang wajib. Tengok. Bahagi yang ketiga, benda yang harus disembah Allah. Yang wajib atas tiap-tiap mukalah mengenal dia, mengenal bahagi yang ketiga itu. Doktor. Mudah. Dan hanya tiada berkata musannif, hanya tiada berkata musannif, wa mimma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan sebahagian daripada perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Ini persoalan. Dekat wajib dia kata mimma yajibu fi haqqihi ta'ala, dekat mustahil mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Tiba-tiba pada harus dia tak kata wa bimma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dia kata ammal jaizu fi haqqihi ta'ala. Kenapa?
Dia kata hanya tiada berkata musannif wa mimma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Tak kata begini ni seperti barang yang berkata ia ia musannif wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Tak kata begitu sebab apa? Kerana bahawa yang harus pada hak Allah Ta'ala itu jikalau banyak afradnya yang harus sekalipun tersimpan ia, terbatas ia, ia segala afrad yang banyak tadi pada barang yang menyebut ia, ia musanih akan dia, akan, akan dia, akan mana? Akan akan barang, okey. Pada barang yang menyebut ia yang musanif akan dia akan barang juga. Apa barang tu? Yakni wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Mana? Afra' banyak. Yakni perbuatan Allah banyak. Allah buat jin, Allah buat manusia, Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat itu, Allah buat ini, Allah tinggal waktu, Allah tinggal waktu ni. Afra' banyak, tapi semua tu kembali kepada satu je. Apa dia? Yajuzu alaihi apa yajuzu apa yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkin aw tarku. Ha, semua tu kembali kepada fi'lu kulli mumkin aw tarku tu ya. Ha, buat makhluk, buat jin, buat manusia, buat langit, buat bintang, buat tu, buat ni, semua masuk dalam fi'lu kulli mumkin. Allah tak buat tu, Allah tak buat ni, Allah tak buat ni, masuk dalam tarku kulli mumkin. Ha, masuk pada benda yang sama. Tapi jadi tak payahlah wa mimma yajuzu, tak payah sebab hakikat dia serupa, iaitu fi'lu kulli mumkin au tarku kulli mumkin. Maka iaitu, iaitu apa, iaitu, iaitu, iaitu barang yang menyebut ia akan dia jual tu. Barang tu apa dia? Berbuat mungkin atau meninggalkan dia, meninggalkan mungkin, doktor. Maka masuk di dalam berbuat tiap-tiap mungkin itu apa dia? Memberi pahala oleh Allah akan orang yang berbuat ibadat. Itu mungkin tak? Mungkin. Dengan makna kalau orang buat ibadat Allah tak beri pahala, boleh tak? Boleh. Dan menyiksa bagi orang yang berbuat maksiat. Boleh tak Allah Ta'ala dia tu maksiat Allah tak seksa? Boleh juga. Boleh tak seksa? Boleh juga. Rasul boleh tak Allah masuk neraka? Boleh juga. Masuk syurga? Boleh juga. Orang kafir boleh tak Allah Ta'ala masukkan neraka? Boleh juga. Masuk syurga? Boleh juga. Dan masuk pula membangkitkan oleh Allah Ta'ala akan segala Rasul kepada segala hambanya, hamba Allah. Ha. Masuk pula, yang ni masuk pula pada harus tu, membangkitkan oleh Allah akan membangkit, mana mengutuskan oleh Allah Ta'ala akan segala Rasul kepada segala hambanya Allah. Boleh tak? Harus tak Allah Ta'ala lantik Rasul? Harus. Boleh tak Allah Ta'ala tak lantik Rasul? Harus. Dan masuk pula memberi rezeki, yakni masuk pula pada perkara yang harus pada akal itu, memberi rezeki bagi orang yang kaya dan tiada memberi rezeki bagi orang yang fakir. Ha, boleh tak Allah Ta'ala bagi kepada orang yang fakir harta yang kaya? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala tak bagi harta pada fakir? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala bagi harta yang lebih pada orang kaya? Boleh. Boleh tak Allah Ta'ala tak bagi harta pada orang kaya? Boleh juga. Ini boleh berlaku lah. Benda tu harus berlaku. Masuk dengan dalam afrad yang sama, iaitu fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Fa'idatun ay hadhihi fa'idatun. Bermula ini satu faedah. Bermula orang yang kaya. Ini nak, ini nak banding. Orang yang kaya yang syukur dengan orang yang fakir yang sabar. Mana lebih afdal? Bermula orang yang kaya yang syukur itu afdal di sisi jumhur ulama. Mana ada khilaf. Mana di sini pandangan pertama, iaitu orang kaya yang syukur lebih afdal di sisi jumhur, yakni jumhur ulama, daripada fakir yang sabar. Fakir tapi sabar. Mana afdal? Kaya yang syukur. Titik. Bermula tempat khilaf itu, yakni tempat khilaf antara orang yang kaya yang syukur dengan orang fakir yang sabar itu, khilafnya pada mana? Pada barang yang apabila berdiri, yakni berdiri orang yang kaya itu dengan sekalian wadhaif kaya. Berdiri mana? Melaksanakan. Melaksanakan oleh orang yang kaya itu dengan sekalian wadhaif kaya. Wadhaif ni wazifah, jamak bagi wazifah, wazifatun, wazifatani, wadhaifu, wadhaif, wadhaif, kaya ni maksudnya sepatutnya orang kaya ni bagaimana? Dia mendirikan segalanya, dia melaksanakan segalanya. Orang kaya ni patutnya dia ni pemurah, bagi ke orang harta, bagi ke makpok, bagi ke orang Islam, infak fisabilillah. Itu wadhaif kaya. Itu benda yang sepatutnya tugas kaya. Dan dia memang buat begitu.
Ah, makna dia orang yang kaya apa apa dan dia mendirikan perkara tersebut dan dia melaksanakan perkara tersebut. Wadhaif kaya tu. Ah, eh? Ah, tu dia kata. Mana tadi? Ah, dia kata apabila pada barang yang apabila berdiri orang yang ini mendirikan melaksanakan orang yang kaya itu dengan sekalian wadhaif kaya. Ini apa yang sepatutnya kaya tersebut dilaksanakan dia buat belaka. Ah, mana tu? Daripada murah. Ah, patutnya wadhaif kaya ni dia ni pemurahlah dan dia memang pemurah. Dan berbuat baik. Ah, patutnya wadhaif kaya ni pasien orang kaya ni mestilah buat baik dan dia memang buat baik. Dan berluas-luas kepada orang yang kepicikan apa berluas-luas yakni memberikan memberikan kesenangan membuangkan kesempitan orang yang sempit, orang yang fakir, orang yang susah. Ah, itu wadhaif orang kaya, tugas kaya tu. Nah, itu tugas kaya tu. Ah, dan dia buat dan menunaikan segala hukuk hartanya, harta orang tersebut. Ha, apa dia? Iaitu kalau kena bayar zakat, dia bayar zakat. Kalau kena beri nafkah, dia bagi nafkah. Ah, ha, beri nafkah kalau lebih pula, ada mak-pak lagi yang tak ada kerja dia, dia bagi pula. Ha, itu hukuk harta. Dan syukur bagi Malikud Dayyan. Ha, orang yang kaya ni patutnya dia bersyukur. Kepada siapa? Malikud Dayyan. Siapa dia? Ya, ni Tuhan Allah Ta'ala. Ah, ha, tu eh. Ha, habis. Ya ni Tuhan. Dan berdiri orang yang fakir. Ha, begitu juga. Berdiri yang mana melaksanakan oleh orang yang fakir itu dengan segala wadhaif fakir. Patutnya orang fakir ni buat apa? Dia buat belakang. Mana? Daripada redha dan sobat dan redha. Habis titik. Ha, eh? Redha dan sobat. Orang fakir ni sepatutnya sobat lah. Redha lah. Ha, dia memang redha dan dia memang sobat. Ha, tu. Dan redha pula dengan barang yang diqadarkan oleh Allah Ta'ala. Yang ini yang diqadarkan boleh sini, diqadarkan harta oleh Allah. Ataupun diqadar di sini, mana ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akan harta tersebut banyak tu ya. Dia redha. Ha, noktah. Ha, jadi, di sini pandangan jumhur ulama' mengatakan syukur orang kaya itu lebih afdal daripada fakir orang miskin. Fakir orang miskin. Ada sobar orang miskin. Sobar orang fakir. Okay. Karena kalau orang yang kaya itu, orang yang kaya itu kalau melaksanakan wadhaif dia, iaitu dia bagi harta, dia bagi hukuk harta, hak-hak harta pada orang yang tertentu, dia bersyukur pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Kemudian orang fakir pula, nisbah wadhaif fakir pula, dia itu sabar, dia redha apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Nisbah kita banding hak ni, kaya yang syukur lebih afdal daripada fakir yang sabar. Itu pandangan jumhur. Dan kata qil, mana qala ba'dul ulama, fakir yang sabar itu apa? Fakir yang sabar iaitu fakir yang sabar mereka yang berlazak-lazak dengan fakirnya yang mereka yakni merasa seronok. Oh, seronok fakir. Tu itu makna sabar fakir. Mana apa seronok depa ni fakir tak teringin boleh jadi kaya. Allah. Seperti barang yang berlazat-lazat orang yang kaya itu dengan kayanya orang. Seperti mana orang kaya tu, dia tu seronok dengan kaya dia. Boleh belanja macam tu, pergi sana, pergi sini. Itu juga orang fakir, dia yang sabar ni, maksudnya boleh bersabar dengan mana? Dia berlazat-lazat dengan fakir. Dia berasa seronok fakir ni. Dia tak berasa, aku ni hina sebab aku fakir. Patutnya kaya lah, aku boleh beli macam-macam. Tak, tak terasa gitu. Maka ketika itu, dengan kayanya iaitu fakir yang sabar atas makna mereka tu berlazat-lazat dengan fakirnya itu afdal daripada orang yang kaya. Dari sudut situlah, dari sudut kata kalau fakir itu dia beri berlazat-lazat, dia ni seronok, dia ni seronok lah, dia ni fakir berbanding dengan orang kaya yang juga seronok dengan kayanya. Maka yang lebih utamanya siapa? Fakir yang seronok dengan kefakirannya. Tak teringin nak kaya pun. Allah. Tapi penuntut ilmu ni dia kena kaya. Dia tak boleh fakir-fakir kalau dia tak boleh tahsilul ilm. Jadi harta tu untuk penuntut ilmu tu penting. Sebab tu diberikan zakat. Boleh diberikan zakat kepada penuntut ilmu. Harta walaupun dia itu cukup nisab harta sekalipun boleh dapat zakat. Contoh cukup nisab 20,000. Tu saya dah jawab dah soalan tu. Soalan berkaitan dengan penuntut ilmu boleh dapat zakat ke tak, panjang saya bahas.
dah tulis lekat dah, dah share dalam Telegram dah dulu. Kita nukil macam-macam kita lah, mau su'ah, fikiyah, kuwaitiyah tu dan sebagainya. Hatta cukup nisab sekalipun. Dengan makna kalau ada dia ni ada 25,000 dalam bank, orang nak bagi zakat lagi, boleh tak? Boleh. Sebab dia kategori masakin wal faqir wal fuqara. Dia kategori fakir lagi walaupun dia kaya. Hakikat orang kaya lah tu 20 lebih ribu. Sebab apa? Sebab 20 lebih ribu tu bukan je dia kerja ke apa, tak, orang bagi sampai terlebih nisab. Oh, dapat lagi zakat. Mintalah zakat sebanyak-banyaknya. Tapi dengan syarat dapat zakat itu, kalau dia itu pasien, ada sya'an keadaannya, boleh jadi alim. Kalau tak boleh jadi alim, ambil juga siap ni. Oh, nak main-main, gaji main-main 24 jam tak mengaji. Ha, tu tu siap. Jawab dengan Allah Ta'ala. dan orang yang nak bagi pada kita pun, kalau kita, kalau orang tu tahu kita ni bukan pasien, boleh jadi alim, ngaji saja je tak jadi aling, nampak tak ada harapan, lumeng main game je tau, bukan macam kita pun. Tu haram dia bagi, bahkan tak sah zakat dia. Kalau dia bagi juga tak sah zakat dia, kena bayar zakat lain sebab dia bukan kategori asnaf dah. Kita ni kategori asnaf fakir, bukan fisabilillah. Asnaf fakir tu ibarat kita dah, kita dah bagi dah. Cuma ni sebab kita kan, kita tak berani minta zakat. Saya tak pernah minta zakat. Sebab apa? Sebab kita tahu kita ni gaji main-main. tak pernah minta zakat. Tapi orang bagi zakat, orang nak bagi zakat, bagilah. Tapi nak minta tu, tak nak, tak sedar hati. Kalau orang PM kata, orang nak bagi zakat, nak bagi apa? Nak tu, RM1,000. Tak apa. Tapi kalau saya saja nak minta pejabat zakat tu, tak maaf banyak. Tak nak minta. Kita berasa kita malah gaji ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan masuk pula di dalam berbuat mungkin itu salah dan aslah. Kenapa bagi istilah Mu'tazilah ni? Sebab Mu'tazilah kata wajib salah dan aslah. Salah tu berbuat baik. Aslah tu, solah tu berbuat baik, aslah itu lagi baiklah. Contohnya solah, solah lawan fasad. Saya dia sebutlah solah lawan fasad. Sebab Mu'tazilah kata wajib, wajib pada akal mesti Allah Ta'ala buat solah dan aslah. Kita ni haruh ya. Kita tak payah, tak payah hurai lah. Saya dah hurai lah. Khilaf bagi Mu'tazilah, pada mereka itu, mereka itu Mu'tazilah dengan wajib atas Allah berbuat salah dan aslah, berbuat baik dan yang terlebih baik. Apa makna salah? Dan makna salah itu baik, lawannya lawan salah fasid, seperti iman pada mukabil kufur dan sehat pada mukabil sakit. Sakit qabil makna berlawanan. Jadi antara sakit dengan sehat, mana mana salah, mana salah mana fasad? Salahnya ialah sihatlah, sakit tu fasad. Maka wajib kata Mu'tazilah Allah Ta'ala bagi dia sihat. Berlaku tak begitu? Tak berlaku. Berlaku sebaliknya, budak-budak sakit, salah apa budak tu? Mana haruh ya Allah Ta'ala bagi dia sakit, haruh ya Allah Ta'ala bagi dia sihat. Kufur dengan Islam, Allah Ta'ala wajib bagi dia Islam, tak boleh kufur. Sebab tu dia kata kufur, kufur itu daripada makhluk, perbuatan makhluk. Sebab Allah Ta'ala bagi dah iman, pum, dia nafikan, makhluk tu nafikan, sebab tu dia jadi kafir. Dia kata gitu. Dia nak menafikan Allah Ta'ala itu berbuat jahat, berbuat benda keji, zalim, apa semua tu maha suci Allah Ta'ala. Sampai tahap dia kata perbuatan makhluk ni makhluk sendiri buat. Dan asalnya Abu Jahat tu Allah Ta'ala bagi iman, bagi, bagi-bagi dia tolak, pum. Dia tolak. Sebab tu tak jadi, tak jadi beriman Abu Jahat. Fir'aun, Allah bagi dah iman tu. Sebab salah kan? Salah. Bukan salah. Patutnya Allah bagi. Allah bagi-bagi, Fir'aun tolak. Dia tak mau. Sebab tu dia kena seksa tu. Dia kena seksa sebab perbuatan dirinya menolak hidayah atau menolak iman daripada Allah Ta'ala. Dia soal lagi tu. Tak jadi tu. Kemudian, dan makna aslah itu, iaitu barang yang mukabil salah, seperti memberi makan akan makanan yang lazat-lazat pada mukabil memberi makan akan makanan yang tidak lazat. Okey, beri makan salah. Tapi masalahnya beri makan makanan lauk masalah. Dengan tak ada lauk contohnya, dengan makanan yang berlauk, mana lebih aslah?
makanan yang berlauk lah. Maka Allah wajib bagi makanan yang berlauk. Tak boleh Allah Ta'ala tak boleh Allah Ta'ala beri makan yang kosong, nasi kosong, tak boleh. Ha, itu semua harus bagi Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala nak bagi dia nasi kosong, boleh Allah Ta'ala nak bagi dia nasi berlauk, boleh Allah Ta'ala nak bagi dia kufur, boleh Allah Ta'ala nak bagi dia Islam dan sebagainya. Ha, itu harus menurut Rasulullah, Rasulullah wa jama'ah, Mu'tazilah wajib. Lepas tu ni, dia cerita berkenaan Abu Hasan Al-Ash'ari berdebat dengan bapak tiri dia, Abu Ali Al-Jubai. Bapak tiri dia, yang menikah dengan mak dia, bapak tiri dia tu Mu'tazilah. Dia didik Abu Hasan Al-Ash'ari jadi Mu'tazilah selama berpuluh-puluh tahun, 40 tahun. Lepas tu Abu Hasan Al-Ash'ari mimpi Nabi SAW tersedar bahawa sejak atiqah selama dia salah, dia bertukar kepada ahli sunnah wal jamaah dengan dia pergi kepada mimbar, dia mengisytiharkan, dia keluar daripada Mu'tazilah seperti mana dia melepaskan jubah ini daripada tubuh dia. Mana dia melepaskan Mu'tazilah, i'tiqad Mu'tazilah, sekarang dia beri'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha, cuma cerita ni kita baca lajulah sebab makruf cerita ni. Dan kata qil, kata sebagai ulama, keduanya yang salah dan aslah itu syai' yang satu, yakni benda sama je. Oh, salah dan aslah ni benda sama je. Ha, tapi kata qil lah, kata mu'tamad beza. Dan dihikayatkan bahawasanya Sya'an telah jatuh, yakni telah berlakulah berbahas-bahas, munazarah dia panggil, antara Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala dan antara Abu Ali Al-Jubai, hari pak diri dia, daripada Mu'tazilah. Maka bertanya Syekh Abdul Hasan akan ia, akan Abu Ali Al-Jubai, daripada tiga orang yang bersaudara, hidup seorang daripada mereka itu daripada tiga bersaudara di dalam taat. Hidup seorang daripada mereka itu daripada tiga orang, betul lah, daripada tiga orang tu dalam taat, jadi seorang daripada tiga tu hidup dalam keadaan ketaatan hingga mati ia seorang yang daripada mereka itu pada jalan, pada hal besar, yakni pada hal sudah dewasa, mati dalam keadaan taat. Dan hidup yang kedua daripada mereka itu di dalam maksiat hingga mati ia mereka yang kedua itu tiada taubat, jadi hal keadaan tidak bertaubat pada hal besar juga, jadi dewasa, dia dewasa dalam keadaan, dia mati dalam keadaan maksiat dan dia tidak bertaubat. Dan yang ketiga, yakni yang kecil itu tiada, yang mana tu ni, hingga mati ia pada hal besar. Dan yang ketiga, mati ia yang ketiga pada hal kecil, yang ini mati kecil. Maka jawab Jubai, diberi pahala akan yang pertama sebab mati dalam keadaan taat, dan diazab akan yang kedua sebab mati dalam keadaan maksiat padahal dia telah baligh, dewasa dah. Dan yang ketiga, yakni yang kecil itu tiada diberi pahala dan tiada disiksa, dia panggil manzilah baina manzilatain, duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka, neraka pun tak masuk, syurga pun tak masuk. Maka berkata Ash'ari, terkadang berkata yang ketiga. Ha, yang ini boleh jadi orang yang ketiga, itu kecil, budak kecil tadi tu berkata, "Hei Tuhanku, hendaklah engkau panjangkan umurku, maka masyghul, yang ini sibuklah aku dengan taat hingga dapat balasan pahala aku kerana wajib atas engkau berbuat aslah." Ha, ni kaedah salah dan aslah ni. Jadi budak kecil dia berkata lah, "Eh, wahai Tuhan, kenapa kamu tidak besarkan aku, balighkan aku, tunggu aku panjang umur sampai aku mati dalam keadaan ketaatan, kan itu lebih aslah bagi aku daripada aku jadi budak kecil, mati kecil, dalam keadaan tak masuk syurga, tak masuk neraka." Ha. Berkata Jubai, firman Allah Ta'ala baginya, bagi Allah, bagi budak kecil tadi, "Aku ketahui bahawa engkau jikalau aku hidupkan ni saya masyghul, sibuk engkau dengan berbuat maksiat, maka diazab akan dikau, doktor." "Maka wajib atasku mematikan ketika kecil, yakni mematikan engkau ketika kecil," dia kata. Ha. Dia kata, "Oh, tahu dah, aku ni sebenarnya tahu dah," Allah Ta'ala kata, "Allah ni, aku ni tahu dah, kamu ni kalau aku dewasa kan, kamu ni akan buat maksiat. Tu aku matikan kecil tu. Maka wajiblah atas aku tu matikan kau kecil sebab itu aslah." Oh, sebab budak kecil tu tanya dari sudut aslah. Berkata Ash'ari, terkadang berkata yang kedua. Mana yang kedua? Orang dewasa yang berbuat dosa. Iaitu, "Ya Tuhanku, kerana apa tiada engkau matikan aku ketika kecil hingga tiada aku derhaka? Ha. Maka tiada diazabkan daku, doktor." Oh,
Dah orang yang kedua. Orang yang kedua yang maksiat besar tu, yang yang masuk neraka tu, dia akan jawab pula, "Hey Tuhan, kalau budak kecil ni kamu boleh jadikan dia kecil, kamu tahu kata dia ni akan berlaku maksiat ketika dewasa. Dah kamu tak tahu, kalau tetap aku ni pernah akan buat maksiat ketika dewasa, sekiranya-kira kalau kamu matikan aku kecil lebih baik." Oh, maka tercenganglah Jubai. Habis game over. Kerana Imam Ash'ari itu merubahkan kaedahnya, kaedah Imam Ali Al-Jubai itu, daripada wajib solah dan aslah, yakni daripada wajib solah dan aslah, yang mana itu merupakan kaedah Al-Jubai, kepada harus je solah dan aslah. Yakni harus je solah dan aslah, itu merubahkan kaedahnya, kaedah Abu Ali Al-Jubai. Apa kaedahnya? Daripada wajib solah dan aslah, rubah kepada apa? Kepada harus je solah dan aslah ni. Dan setengah daripada yang harus pada hak Allah Ta'ala itu membangkitkan Rasul alaihi wassalatu wassalam, khilaf bagi Mu'tazilah. Pada kata mereka itu Mu'tazilah, wajib bangkit Rasul itu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata wajib atas Allah Ta'ala, wajib pada akal, mesti Allah Ta'ala itu bangkitkan Rasul. Sebab apa? Kerana dibinakan atas asal mereka itu, asal mereka itu manusia yang fasid. Dia titik pada asal, al-aslu finnasi fasidun. Contohlah tu, asal manusia ni rosak. Sebab tu Allah Ta'ala solahnya mestilah dia hantar Rasul untuk memperbaiki semula manusia. Kita tak, kita harus ya. Tak ada masalah kalau dia rosak, dia dia semua berhala sekalipun masuk syurga sebab tidak ada Rasul. Tak ada masalah. Dia ada masalah, Mu'tazilah. Dan i'tiqad mereka itu, mereka itu manusia yang kasid, yang kasid, yakni yang tiada laku, dari yang tiada laku ini, tak, yang yang tak betul lah. Yang tak betul. Kalau Allah Ta'ala tak nanti Rasul, mereka i'tiqad semua berhala lah. Mereka duk cari Tuhan juga, semua berhala mereka tu. Maka Allah wajib hantar Rasul, kata dia. Daripada bahawasanya wajib Allah Ta'ala itu berbuat salah dan aslah. Dari ditilik dari sudut itulah, salah dan aslah, maka wajiblah Allah Ta'ala hantar Rasul. Bukan begitu Ahlu Sunnah. Dan sungguhnya telah menyatalah oleh mereka itu, mereka itu Mu'tazilah, akan wajah demikian itu, demikian kata, demikian kata wajib Allah Ta'ala hantar Rasul tu. Dengan bahawa ijtihad manusia itu bersalah-salahan dan berlebih kurang, bersalah-salahan ni berbeza-beza antara manusia dengan manusia yang lain dari sudut ijtihad, dan berlebih kurang, yang ini berlebih kurang dari sudut martabat. Maka jika berbantah-bantah dan berbuat aniaya, maka jatuh, yang ini jatuh berlakunya berbantah-bantah dan berbuat aniaya, yang ini hasil daripada bersalah-salahan manusia itu daripada ijtihadnya. Maka akan bantah, berdebat, akan memusuhi, buat aniaya. Maka sebab tu Allah lantik jadi Allah Ta'ala wajib hantar Rasul, kata Mu'tazilah. Mesti Allah Ta'ala hantar Rasul kalau begitu, untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Yang mana, okay. Dan berlebih kurang, maka jatuh habis. Maka yang maka yang baiknya, yang baiknya, yang ini yang baiknya bagi Allah Ta'ala itu, bahawa mendirikan bagi mereka itu, mereka itu manusia yang bersalah-salah tadi itu, safirun, yakni Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat, maka mengikut baginya, bagi Rasul itu sekalian, yakni sekalian manusia yang berbantah-bantah, yang berlebih kurang tadi. Ini hujah Mu'tazilah yang mengatakan mesti Allah Ta'ala itu mengutuskan seorang Rasul supaya supaya manusia tersebut apa nama tu, tidak berbantah-bantah, tidak menganiayai satu sama lain hasil daripada berkhilaf tersebut. Jadi Rasul tu mengangkatkan khilaf lah, seolah-olah hantar Rasul mengangkatkan khilaf, maka Rasul itu wajib Allah hantar. Itu kaedah Mu'tazilah atas dasar salah dan aslah. Dan khilaf bagi kaum Barahimah, Barahimah dan mereka itu, mereka itu Barahimah, satu taifah, satu kumpulan kufar, orang-orang kafir daripada daripada Hindi, India, daripada Hindi, Hindi ni Hindu, puak Barahimah. Dan adalah mereka itu puak Barahimah segala sahabat Barham, seperti barang yang tersebut dalam syarah Baqasid oleh Imam Tahtazari. Berikut oleh mereka itu, mereka itu Barahimah, akan barang yang mengelokkan akan dia, akan barang oleh akal. Jadi dia ni puak akal, puak liberal lah. Fasdan Zatawak Barahimah ni puak liberal, mereka ikut akal.
Sebab tu dia berkata tidak perlu dah rasul-rasul ni, sebab akal kan boleh fikir dah. Tiada mengikut syarak. Yang ni tiada mengikut oleh mereka itu Puak Barahimah akan syarak. Mereka menafikan syarak, tak ikut dah. Maka mengkeji oleh mereka itu Barahimah, menyembelih binatang. Oh, mereka mengkejikan perbuatan menyembelih binatang korban tu lah. Mereka mengkejikan, menghinakan ibadat korban tu kerana barang yang sabit padanya je barang, daripada menyakiti dan daripada menyakiti, yakni menyakiti binatang. Ha, dia ikut akal. Dia kata, hei, mana boleh ni, 99 ni. Kan menyakiti haiwan tu. Ha, tengok dia fikir akal. Menyakiti haiwan tu. Ha, mana boleh nak sembelih banyak-banyak. Itu kan menyakiti haiwan. Tak boleh lah. Ha, dia keji. Dan mengkeji oleh mereka itu Barahimah akan sembahyang. Sebab apa? Kerana barang yang sabit padanya barang, yakni pada sembahyang tadi, menghantarkan muka pada bumi yang ia muka terlebih mulia daripada segala anggota doktor. Ada kata sembahyang ni dia keji juga. Sebab apa? Sebab dia sembahyang ni nak kena sujud, kena hantarkan muka ni di bumi, di tempat yang paling hina. Sedangkan mulia ni, sedangkan muka ni mulia. Ayo, fikir akal. Dia guna akal tu. Tu dia tolak syarak. Dan mengangkatkan punggung. Yang ni mengangkatkan punggung ketika sujud. Kok mana anggota anggota mulia itu muka letak di bawah, punggung atas lagi. Dan mengharuskan berzina. Barahimah mengharuskan berzina. Dan wati maharim, yang ni wati berjimak sesama mahram. Dan berkata mereka itu Barahimah dengan istihalah bangkit Rasul. Mustahillah Rasul dibangkit. Sebab apa? Sebab dia kata cukup dengan akal. Mustahillah Rasul tu. Demikianlah pandangan ataupun i'tiqad Barahimah itu oleh Sanusi, menukil oleh Sanusi daripada mereka itu Barahimah doktor. Dan bermula sarih jelasnya kalam Sa'ad bahawa Sa'ad ni Sa'aduddin At-Tahtazani, bahawa Barahimah itu berkata mereka itu Barahimah bahawa bangkit Rasul itu harus jua. Dia kata harus, okey dah tu. Buat ahli sunnah tu. Tetapi tiada berhajat kepadanya, kepada bangkit Rasul pula dah. Hari tak sabar kan? Ahli sunnah. Dia kata tak berhajat. Tak berhajat. Tak berhajat dengan makna apa? Bukan tak berhajat pada harus ni tak. Tak berhajat dengan makna sekira-kira kalau Allah lantik, tak payah dah Rasul ni. Engkau je lah. Maksudnya itu. Kita ni memanglah, kita ni kata harus. Harus, tapi ikut Tuhan lah. Kalau nak hantar, kita terima. Tak hantar, tak nak buat macam mana. Yang mereka ni, mereka kata harus, tapi tak berhajat dengan makna kalau ada sekalipun Allah tak nak hantar, nafi. Sebab apa tak ajak dah? Kita dah ada akal lah. Maka tiada sabit lah bi'thah je, macam bi'thah. Tiada sabit lah bi'thah je Rasul itu, kebangkitan je, kebangkitan Rasul tu tak sabit bagi mereka. Dan ibarat Sa'ad, yang di Sa'aduddin At-Taftazani, di dalam syarah Maqasid Baqul Qaul, bermula segala mereka yang ingkar bagi nubuah kenabian itu, setengah daripada mereka itu Barahimah, orang yang berkata, bukan-bukan, setengah daripada mereka itu yang ingkar bagi nubuah tu, siapa dia? Orang yang berkata ia orang dengan mustahil bi'thah. Ada yang kata, ada yang ingkar kenabian tu berlaku. Siapa yang ingkar? Iaitu orang yang mengatakan mustahil berlakunya bi'thah Rasul. Dan tiada terbilang dengan dia, dengan bi'thah Rasul tadi. Yang ni tiada terbilang, tak berhajat dari dia lah. Ni nak kata ke Puak Barahimah ni. Dan tiada terbilang dengan dia, dengan bi'thah Rasul tadi. Tak terbilang, tak berhajat, tak perlu dah bi'thah Rasul ni. Mustahil bahkan, tak sabit lah. Tapi tadi dia kata untuk Barahimah tu, ini mungkin puak lain lah yang dia kata mustahil bi'thah ni. Sebab tadi dia kata Barahimah berkata, Sa'ad berkata Barahimah ni ada yang berkata bahawasanya bangkit Rasul tu harus. Cuba nak sabit bi'thah tu tak jadi, tak harus, tak perlu. Yang kedua pula, dalam syarah Maqasid dia kata ada orang yang ingkar kenabian. Dari sekira-kira dia kata mustahil berlaku kenabian. Maka bila mustahil berlaku kenabian, tak akan berlakunya bi'thah. Mustahil berlaku bi'thah. Dan tak terbilang dengan dia, dengan bi'thah tersebut. Tak dikira bi'thah tersebut. Padahal tak sabit lah bi'thah tu. Ni kapil lah. Sebagai perempuan kufar. Ialah apa dia? Mereka yang ingkar bagi nubuah.
Setengah daripada mereka itu orang yang berkata iya, dengan setengah daripada mereka itu, mereka itu mereka yang ingkar bagi nubuah tu ialah mereka yang berkata mustahil dengan bi'athah. Dia tiada bilang, dia tiada terbilang dengan dia dengan bi'athah tadi. Tak dikira bi'athah tersebut dan mustahil berlaku bi'athah. Ini setengah orang yang mengingkari nubuah Nabi dan Rasul. Ini sedang-sedang, ini laju-laju dah ni, sedang-sedang tak apa dah. Dan setengah daripada mereka itu, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi, insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.